Baru-baru ini timbul desas-desus mengatakan pelakon Fizu Omar bakal melangsungkan pernikahan pada 21 Oktober ini. Usaha media untuk mendapatkan kenyataan Fizu tidak berjaya apabila panggilan telefon dan mesej WhatsApp tidak berjawab. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi laporan Harian Metro, bekas isterinya Mawar Abdul Karim ketika dihubungi bagi bertanya berhubung perkara tersebut, berkata bekas suaminya itu juga memaklumkan dia serius dengan perhubungan itu. Menurut Mawar, dia mendoakan yang terbaik buat bekas suaminya itu, jika apa yang diperkatakan itu benar. Dia memang ada cakap nak kahwin, tapi tak tahu bila. Dia memang ada beritahu sedang berkawan dan serius dengan seseorang. Soal bila nak kahwin tu dia hanya kata tahun ini dan dalam perancangan, tapi tak tahu bila. Kiranya okeylah dia beritahu saya. Dia cakap lama dah soal ini. Saya kata okey dan syukur. Jadi saya doakan yang terbaik buatnya. Semoga dapat belajar dari kesilapan, lebih matang dari segi keputusan. Sekali lagi kita doakan yang terbaik, katanya.